Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muka di sini. Ketemu lagi ya. Judulnya memahami menu Wayfarer dan mereview calon Wayspot ya. Mari simak video singkat berikut ini ya. Memahami menu Wayfarer dan review calon Wayspot ya. Bagi para pemain Pokemon Go dan Inggris ya. Mari kita simak menu pertama ya. Showcase, kedua review, ketiga nomination, kemudian keempat profil, dan kelima help ya. Kemudian setting, kemudian profil sudah ya. Terus menu setting sudah paling bawah, di bawah ini ya ada link community, toggle mini sidebar, dan logout ya. Yang pertama, fungsi yang pertama ya, showcase ya. Showcase atau unggulan ya. Di sini dijelaskan dengan bahasa Inggris ya, kita terjemahkan ya. Wayspot unggulan. Wayspot ini adalah contoh baru yang indah ya, dari landmark budaya yang atau bersejarah yang mudah diakses ya. Nah, ini tampilan unggulan ya. Unggulan yang di sekitar kita biasanya ada 3. Ini tumben agak error ini ya. Lanjut, kemudian kita masuk review. Nah, ini di kita menu utamanya ya, mereview ya, memberi red atau membeli nilai kategori berikut ini untuk membantu Niantic menilai konten yang terbaik untuk Wayspot ya, seperti itu ya. Nah, di sini nilainya dengan bintang-bintang ya. Kita lewatin dulu, nanti dijelaskan lagi. Kemudian nomination management. Nah, nomination management untuk memilih nominasi, untuk melihat detail atau membuat perubahan ya. Melihat nominasi, nah ada yang ditolak, ada yang diterima, dan tidak ada lagi ajuan yang dan statusnya ya. Di sini ada statusnya, accept, not accept, upgrade, withdraw, voting, inquiry, upgrade next, duplicated. Nah, filternya yang mana gitu ya, ini ya gitu. In voting ada, oh sudah nggak ada, sudah nggak ada. Inquiry ada di Jogja ini tapi lama, 2019 bulan 6 dulu ya. Ya itu ya, untuk memilih nominasi dan merubah atau melakukan perubahan ya. Lanjut, kemudian masuk ke profile. Nah, profile dijelaskan di sini ya. Di bagian atas halaman Anda akan melihat bilah di sekitar gambar profil ya. Nah, bilah lingkaran ini ya, kemajuan yang menunjukkan peningkatan, dan bila ini di bawah di gambar ini ya, menunjukkan kualitas keseluruhan kinerja Anda sebagai Wayfinder. Ah, ini ratingnya karena sering belum diterima ya, seperti itu ya. Total nomination review 897 yang disetujui, nominasi
diterima 486, nominasi reject, wah lumayan 52, mereject yang tidak sesuai ya. Nominasi duplicated belum pernah ya. Upgrade, upgrade random sudah 5 kali ya kita ya. Ininya sudah 5 kali, upgrade-nya sudah 5 kali yang lingkaran-lingkaran ini ya. Begitu ya. Atau menu profile ini ada yang sebelah sini ya, sebelah kanan pojok itu ya. Menu selanjutnya help atau pertolongan. Nah, ini kurang mahir bahasa Inggris ya. Pertolongan. Daftar menu bantuan ya. Nah, di sini bisa diakses. Bahasa Inggris ya. Contoh. Ya, bahasa Inggris. Ya, silahkan simak sendiri ya. Kemudian menu selanjutnya setting. Setting. Di setting. Nah, di setting ini menunya milih bahasa, automatic scroll. Nah, nanti untuk lanjut yang review selanjutnya ya. Hometown. Kampung ya. Hometown. Lokasi kampung halaman ya. Ini jarang disetting. Buburnya enggak ada yang disetting. Bonus location. Jarang ya ini ya. Kemudian menu selanjutnya, menu di bawah ya. Ya. Enggak kelihatan. Ini di ponsel. Ya, kita balik seperti ini. Jepret. Nah. Ada community. Bila mini toggle mematikan, bila samping mini ya, atau kemudian ada yang menu logout keluar ya, logout seperti itu ya. Nah, inti sebelum diakhiri video singkat ini ya, kita di review ya. Nah, ini contoh yang mereview ya, memberi nilai Westpot ya, calon RTH Munawaroh Kuntung Manggis. Oke. Bintang 5. Gambarnya taman ya, taman sakura bagus ini taman. Recommended. Ya. Bintang 5. Ya. Playground atau apa ini taman ya. Lokasi ya, oke aja. Iya, beri bintang lagi. Visual bagus. Safe access pasti kalau taman. Pasti aman. Suggested location, ya. Ini park taman. Tuh. Park. National Park. Park aja ya, taman aja. Ya, baru di submit. Ya, seperti itu ya. Ini langsung lanjut ke mudahan cepat jadi ya. Terima kasih video sesingkat ini ya. Bagi pemain Pokemon Go dan Inggris, mudahan membantu tutorialnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya. Mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.